Saudara, hingga saat ini kelangkaan gas 3 kg di Kota Bengkulu masih terjadi. Meski pasokan ke pangkalan masih stabil, warga masih kesulitan mendapatkan gas. Meski pasokan LPG 3 kg di sejumlah pangkalan masih stabil, setiap kali masuk, gas 3 kg langsung ludes di buru warga. Diakui seorang pemilik pangkalan LPG di Kota Bengkulu, tak ada pembatasan pasokan yang diberikan dari pihak Pertamina. Pasokan saat ini masih stabil pada 3 kali pengantaran dalam sepekan dengan kuota 85 tabung setiap pengantarannya. Sejak kelangkaan gas ini, warga yang tak kebagian jatah rela menitipkan tabung LPG serta data diri mereka terlebih dahulu sembari menunggu LPG datang ke pangkalan. Harga yang dijual pun masih sesuai dengan harga eceran tertinggi di Kota Bengkulu sebesar Rp19.000. Cuman masuk lagi datang 5 kayaknya. Itu langsung habis, Nek? Lah ikut lah lagi. Oh. Ikut aja, apa namanya tuh, 25 orang untuk hari Senin lan datang. Oh, udah nyerahkan? Yang pelanggan kami nyomalak yang tidak dapat hari Jumat, lan datang langsung, lan bayar tabung, lan kasih tabung nenek. Sejak kelangkaan gas, pengusaha makanan di Kota Bengkulu kebingungan mendapatkan gas untuk menjalankan usaha mereka. Sekalipun ada, di tingkat pengecer, harga yang dijual pun tembus hingga Rp40.000 per tabung. Naik, susah pula nyarinya. Berapa kalau kita beli? Kalau di pangkalan sebenarnya 19, cuman kalau udah masuk ke ini warung-warung kecil itu kadang ada sampai 40, 35, 40. Ini biasanya sudah berlangsung berapa lama nih, Bia, kelangkaan? Sekitar 1 bulan. 1 bulan ini ya? Mereka berharap kelangkaan LPG 3 kg tidak berlangsung lama dan ada langkah tegas dari pemerintah terkait kelangkaan ini. Bayasir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu.